akan saudara-saudara kali ini kesebelasan diklat satu jaya atau lawannya kesebelasan beringin seru yang akan melaju ke babak perempat final dan menantang kesebelasan jajang. Jadilah saksi hidup lahirnya pemenang pertandingan pada sore kali ini. Dan saudara, daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Diklat satu jaya saudara tampil dengan penjaga gawang Pegasena Rio Damandika, Gusti Agung Ligra, Eki Kelvin Fajar Handika, Eka Alvin dan juga Penjabung Bara, dan mereka yang ada di band Sayur Dio dan yang lainnya juga Jaya Alif dan Wisnu, dan mereka yang ada di band Speaker dan yang lainnya tertanda manajer tim Peter Abdul Karim. Ya saudara, kita lihat kedua kesebelasan kini sudah menyebar di atas karpet stadion mini Batu Jaya saudara, di kelas Batu Jaya yang juga dibina langsung oleh Bapak M. Tertang, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga kira-kira beliau pada sore kali ini juga disupport oleh pasukan merah yang menghiasi tribun sebelah timur stadion mini Batu Jaya. Berkaitan dengan kesebelasan ringan seru saudara yang dimanajeri oleh Bapak Peter Abdul Karim, juga merupakan politisi dari Partai Golongan Karya, dan tidak heran mereka disupport oleh para pendukung dengan bantuan kaos ini. Dari saudara teruskan pertandingan babak yang pertama menentukan tiket ke babak yang final. Lagu jalan tahun 8 tahun 2023 bergulir di depan Ulang di Ardian Tahu menyebabkan di babak yang pertama. Sebelum terbakar spekulasi kembali berkuasaan di kelas dunia saudara, mengawali digulirkannya pertandingan di babak yang pertama dan kita saksikan saudara teruskan ini dapat berikan kesempatan beringin seru berhasil diantisipasi dengan kesempatan di kelas dunia yang kembali berkuasaan di kelas yang dilakukan oleh pemain kesempatan di kelas dunia yang berhasil diantisipasi dengan kembali berkuasaan di kelas dunia yang kesempatan beringin seru tetapi kesempatan di kelas dunia kembali memaksa kelas dunia yang buat pertama. Antara kesebelasan di kelas Batu Jaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan beringin seru, dan kembali kita lihat saudara broadcast pergerakan bola tanpa keluar meninggalkan mata dan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan kelas Batu Jaya sudah dilakukan, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan beringin seru, tetapi kita lihat saudara kembali kini bola dalam penguasaan Alif melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan di kelas Batu Jaya. Kerjasama yang gagal saudara kita lihat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan beringin serut, dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh pemain pertahanan kesebelasan di kelas Batu Jaya. Saudara perempuan kita saksikan Lingga Ashadi kirim umpan berhasil diamankan pemain kesebelasan beringin seru, dan adu sprint yang terjadi antar pemain dari kedua kesebelasan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang kita saksikan saudara apakah yang terjadi, maka satu pemain kesebelasan di kelas Batu Jaya saudara kita lihat tergeletak di atas lapangan pertandingan. Eki yang nampak masih berkibat dari cedera yang sementara menekan dirinya, yang kesigapan dari tim medis yang memang sengaja dipersiapkan saudara berantem, di mana tim medis dari panitia yang memperkenalkan dan terpengisir. Sementara Bapak Agus Junaidi selaku manajer tim kesebelasan di kelas Batu Jaya juga masih memperkenalkan dan saya untuk kesebelasan diklat, tetapi berhasil diamankan pemain kesebelasan beringin seru Lingga Ashadi saudara kita lihat berhasil memotong kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan beringin seru. Kembali kita saksikan saudara terekam bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan beringin seru yang berhasil dicuri pemain kesebelasan diklat Batu Jaya, dan kembali bola dibuka saat pemain beringin
tembakan kesebelasan kita berbahaya. Sebuah tembakan spekulasi yang berhasil dibuat oleh pemain tembakan dari kesebelasan Diklat Batu Jaya. Dan akhirnya selamat sementara saudara, gawang dari kesebelasan Diklat Batu Jaya. Kembali kini terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan dimenangkan pemain kesebelasan Beringin Seru. Duel bola udara dimenangkan oleh pemain kesebelasan Diklat Batu Jaya. Dalam bola berikan umpan kepada Egi, tetapi kita lihat berhasil diamankan dengan baik oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Beringin Seri. Hunter tag dilakukan Beringin Seri saudara, tidak ketikan dari kaki Wisnu. Masih Wisnu saudara, masih Wisnu bergerak dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Diklat Batu Jaya. Ancaman pertama saudara yang didapati gawang Diklat Batu Jaya, yang kembali dikawal oleh The Boys Arbeng. Kembalinya si anak muda saudara Brandon Tegasera, penjaga gawang yang sebenarnya sering dan banyak menghadirkan prestasi bagi kesebelasan Diklat Batu Jaya. Dalam penyelenggaraan turnamen yang dilangsungkan bukan cuma di Stadion Mini Batu Jaya, tetapi di berbagai lapangan lainnya. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, tekanan dilakukan kesebelasan Diklat Batu Jaya. Sepak pojok yang pertama mereka dapat di saudara untuk menancap gawang kesebelasan Beringin Seru. Kita saksikan Alvin berhasil ditunjuk oleh penjaga gawang Ajang, Datang Fajar Adika, melebar diberikan kepada pemain Diklat lainnya Gusti. Masih Gusti lepaskan umpan, terblok oleh pemain dari kesebelasan Beringin Seru. Counter attack saudara, kita lihat Wisnu berhasil melepaskan diri. Tetapi beruntung masih terdapat satu pemain bertahan dari kesebelasan Diklat Batu Jaya saudara. Kita saksikan Agung yang tanpa ambil resiko membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Transisi dari tertekan menjadi menekan saudara dilakukan oleh tim besutan Bos Peter Abdul Karim. Kesebelasan Beringin Seru yang kini mengancam lewat tendangan penjuru lakukan saudara. Kita lihat datang kembali sokongan dari second line. Fantastis tembakan yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Beringin Seru melalui Kecil Rapan Mika. Mas Kirio akan keluar kepada penjaga utara Musang Kumpang Regi yang dipilih berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Beringin Seru. Kita lihat Beringin bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi kiri pertahanan Diklat Batu Jaya. Bersama-sama saudara, dua dari ancaman dilakukan oleh pemain kesebelasan Beringin Seru yang berhasil menangkan umpan terobosan yang cukup baik dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Beringin Seru. Tetapi kita lihat reading the game yang cukup baik dilakukan oleh Rio Ramandika, menjatuhkan diri untuk memblok tendangan Wisnu. Meskipun bola rebound berhasil kembali dimaksimalkannya, tetapi masih melebar. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Beringin Seru, sebuah tembakan yang kembali terblok oleh Rio Ramandika, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Diklat Batu Jaya. Dari kita lihat antusias yang sangat luar biasa terjadi di Stadion Mini Batu Jaya, pertandingan perebutan tiket ke babak quarter final Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023 yang mempertandingkan kesebelasan Diklat Batu Jaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan Beringin Seru. Skor kacamata imbang tanpa gol masih terjadi pada pertandingan sore hari ini. Dan kita lihat kini kesebelasan Beringin Seru dari Jati Abdina memancarkan lebar lapangan, ada treble terjadi. Terlalu egois kita saksikan saudara. Pemain kesebelasan Beringin Seru nomor 79 Jaya, meskipun jarak atau ruang tembaknya agak sedikit sulit, tetapi dia memaksakan diri untuk melepaskan tendangan, dan akhirnya tendangannya masih lemah. Bola berhasil diantisipasi oleh Ega Sena. Jika saudara perempuan kita berikan sedikit dalam situasi agar sedikit atau kesebelasan Beringin Seru memakan pertama di bawah kembali akhirnya sekarang dilakukan kesebelasan Beringin Seru dari pengalaman pertandingan. Baik saudara, kita saksikan lepaskan umpan nomor
tempat gereja. Dan kembali kita saksikan sebuah tembakan spekulasi yang coba dilepaskan oleh pemain kesebelasan Brigjen Serut Reja. Oh, Wisnu Saudara berhasil dicuri oleh pemain kesebelasan di klub Batu Jaya. Kembali kita saksikan di klub dari kaki Alvin. Masih Alvin kuasai bola, lepaskan umpan masuk ke lini pertahanan kesebelasan Brigjen Serut. Dua kemenangan yang diraih oleh kesebelasan di klub Batu Jaya pada dua pertandingan sebelumnya menjadi contoh. Ketika mereka dalam situasi tertekan, tetapi sebuah bola permainan counter attack yang berhasil dan kita lihat berbahaya. Sebuah tembakan spekulasi Alvin tetap menjadi sorotan dari sektor lain pemain di klub lainnya. Kita lihat Egi, Egi kepada Alvin, masih Alvin saudara tercuri oleh Adila. Dilakukan kesebelasan Brigjen Serut jatuh kembali di kaki pemain di klub Alvin. Kita saksikan saudara penonton terjadi butan bola, pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan di klub Batu Jaya. Tendangan bebas bagi kesebelasan Brigjen Serut yang kita saksikan sudah dilakukan free kick untuk kesebelasan Brigjen Serut saudara. Kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Brigjen Serut yang terikat kepada Adila. Dan istirahat pertandingan pada sore hari ini, ibu-ibu dari Masjid Jami Nurul Ikhlas kembali akan mengitari Stadion Bini Batu Jaya untuk mengajak penonton berpartisipasi pada acara santunan yatim dan piatu. Ya saudara, kita lanjutkan kembali babak yang pertama bergulir. Brigjen Serut membangun serangan saudara dari kaki Alif. Alif bekerja sama kepada Yoga, Yoga kepada Alif kembali saudara. Tetapi kali ini ada Rio Ramandika yang dengan cekatan saudara penonton berhasil mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Brigjen Serut. Tendangan gawang bagi kesebelasan di klub Batu Jaya. Rio Ramandika angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan saudara. Tetapi kembali bola berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Brigjen Serut. Yang kita saksikan Brigjen kembali bangun serangan dari kaki Alif. Masih Alif lepas dan tembakan terblok oleh pemain kesebelasan di klub. Tetapi bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan, melakukan lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Brigjen Serut. Abdillah, masih Abdillah lepaskan umpan cukup baik. Oh, terlalu tajam saudara, sulit bagi pemain kesebelasan Brigjen Serut lainnya untuk bisa mengantisipasi umpan kiriman yang dilepaskan oleh Abdillah. Dan Abdillah membawa bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang kita saksikan saudara penonton, masih imbang tanpa gol pertandingan babak yang pertama. Berhutang tiket ke babak kuartal final Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023 yang mempertandingkan di klub Batu Jaya dengan kesebelasan Brigjen Serut. Turnamen yang masih disponsori oleh Giacomo. Dan kita saksikan Brigjen bangun serangan berbahaya. Improvisasi yang saya pikir agak sedikit kurang tepat dilakukan oleh Alif, di mana posisi yang sebenarnya cukup bebas dimilikinya. Tetapi kita lihat memilih untuk melewati pandangan Liga dan akhirnya gagal. Brigjen kembali
silakan saudara. Saksikan cukup sigap penampilan penjaga gawang kesebelasan dengan serut ajang mengantisipasi umpan yang berontak dan spekulasi yang dilepaskan oleh Adin, dan akhirnya selamat sementara saudara gawang dari kesebelasan beringin serut. Kita lihat ini beringin bangun serangan saudara dari seperempat lapangan pertandingan kombinasi 1-2 mereka beragakan, dan kita lihat saudara gawang terus mendekat crossing kiriman yang dilepaskan pemain dari kesebelasan beringin serut. Jadi berganti dengan kesebelasan melakukan jual beli serangan setelah beringin belakang. Jadi pergantian bukan sebuah kontak dari kaki Egy. Yang melakukan
Kapten sudah angkat bola melambung ke tengah. Terjadi perebutan bola udara saudara. Kembali diklat menekan dari kaki Alvin. Alvin kepada Eki. Datang kembali gempuran tajam Andika. Dan kita saksikan Kelvin terbetul oleh pemain bertahan kesebelasan Beringin Seru. Dan kita lihat kembali saudara jadi pergerakan bola dikuasai pemain kesebelasan dari tengah lapangan bertahan. Yang dilakukan oleh Agung di mana kontrol bola yang dilakukan menjajah dan hasilkan tukar kemudian jajah tidak ketangan yang sudah dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat Pasudaya Beringin Seru saudara dari tengah tangan pertandingan Agila Agila dengan bola berikan kepada Gila Gila berikan umpan kepada Donta Sianya kembali crossing yang berhasil diantisipasi oleh pemain bertanding dan ada puan sebuah tembakan spekulasi yang kembali terblok oleh Linda Ashadi. Datang support dari second line. Kita saksikan Beringin mengurung lini pertahanan Diklat. Kontrol yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Beringin Seru. Tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Linda Ashadi. Dan kita saksikan Beringin kembali membangun serangan saudara dari Bandi Yoga. Melebar ke sisi kiri pertahanan Diklat. Kita saksikan saudara penonton bola kini dalam kekuasaan pemain lagi-lagi saudara treble yang masih dialami oleh pemain dari kesebelasan Beringin ketika melakukan tekanan mereka masih kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan kesebelasan Diklat yang pada sore kali ini dikawal oleh duet back senior Lingga dan Rio Ramandiga. Kembali kita saksikan saudara penonton gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Diklat juga sementara gagal karena pergerakan bola kembali keluar dari batas lapangan pertahanan. Tetapi keuntungan bagi kesebelasan Diklat secara mereka memiliki di mana bola yang keluar lapangan tidak juga mencetak gol di kesebelasan Diklat Pasudaya. Alvin yang akan bersiap melakukan posisi menjalan berhasil dikebut oleh Azam. Bola yang kembali dikuasai pemain kesebelasan Diklat umpan kepada Alvin terpotong oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Beringin Seru. Kita lihat pertandingan yang benar-benar tepat dan awal dan kini Beringin melanggar. Ya, pelanggaran saudara. Pelanggaran kita lihat dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat Pasudaya. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Beringin Seru akan terjadi dari seperempat lapangan pertandingan. Ya saudara, kita saksikan kesempatan kesebelasan Beringin Seru untuk leading atas sang lawan kesebelasan Diklat Pasudaya mereka miliki, di mana sebuah tembakan bebas saudara penonton yang akan dieksekusi oleh Reza. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh Reza ketika dipercayakan sebagai eksekutor free kick bagi kesebelasan Beringin Seru. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Tetapi kita lihat bukan masalah bagi Mega Sera untuk menggunakan bola hasil sepakan yang dilepaskan oleh Reja. Benar-benar sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik. Fokus dan konsentrasi para pemain yang memang menjadi kunci utama untuk keberhasilan mereka memenangkan pertandingan pada sore kali ini masih berhasil mereka jaga. Sehingga kita belum melihat kesalahan elementer, kesalahan mendasar yang berakibat fatal bagi kesebelasan Diklat atau kesebelasan Beringin Seru pada pertandingan di babak yang pertama ini. Dan kita lihat saudara penonton kini Diklat Pasudaya menghantam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Beringin Seru berhasil diantisipasi dengan baik saudara.
dan kita lihat kembali beringin serentangan serangan berhasil dipatahkan oleh pemain dari kesebelasan Diklat Batu Jaya. Oh, kita lihat kembali dari tengah lapangan pertandingan saudara Adila, masih Adila dorong bola kepada pemain kesebelasan beringin lainnya, lepas dan umpan. Lagi-lagi kita saksikan saudara penonton, inilah puzzle yang masih hilang, yang harus menjadi PR yang diatasi oleh Bos Peter Abdul Karim pada istirahat pertandingan kali ini, di mana saudara penonton kreativitas untuk membongkar lini pertahanan kesebelasan Dika, hilangnya pemain dalam tanda kutip bernomor punggung 10 dari kesebelasan Beringin Serut saudara, yang menjadi kendala sulitnya mereka membongkar lini pertahanan kesebelasan Dika. Pertandingan lanjutan ke babak seperempat final Batu Jaya Tas yang terlantar tahun 2023. Pertandingan yang Asasikan Kelvin, terjadi perebutan bola tidak asasi.
Kita saksikan satu kepada ibu aja air rahmi diani yang sore hari ini hadir di pagi hari kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakukan kelpi kembali datang pada sesi kesebelasan berikut ini akan kasihkan satu kepada yang dilakuk
Inisiatif kesebelasan Diklat Paku Jaya yang dikawal oleh penjaga gawang Ega Sena arahkan umpan kepada Kelvin, namun kontrol bola yang kurang cepat dilakukan Kelvin sehingga bola berkarat keluar area pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brigitur sudah melakukan. Satu tebur tidak asasikan kini pecah umbara. Tidak pasukan terjadi treble. Kepadusan pertahanan dari kesebelasan beringin seru. Dan kini hanya mengasihkan satu lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan. Adiklah Kalpin tidak sasikan Alpin. Tetapi tidak sasikan satu kebutan kembali terjadi. Namun pergerakan bola Thank you.
kembali kita saksikan saudara sebuah sundulan kepala yang dilepaskan oleh Kejo Umbara masih melemah dan akhirnya berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Ajam. Kembali kini beringin serut saudara perempuan dari kaki Irfan. Irfan berikan umpan kepada Gea. Gea kepada Irfan kembali saudara. Masih Irfan. Kembali kita saksikan beringin menurun ini pertahanan Diklat. Tercuri oleh pemain Diklat saudara dan tersekilat dengan Diklat Bejo Umbara. Masih Bejo Umbara kita saksikan kuasai bola. Diapit dua pemain beringin dan gagal. Kembali beringin dari kaki Abdila. Abdila dorong bola kepada Irfan. Irfan kepada bangsa triaknya. Terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan beringin. Kita saksikan saudara penonton pelanggaran dilakukan Irfan terhadap Regi. Dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Ya saudara kita saksikan kembali Egi yang tampak terlanggar oleh pemain kesebelasan Diklat dan sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Tendangan bebas saudara penonton Rio Ramandija lakukan sudah angkat bola memasuk ke lini pertahanan Beringin berhasil menjauhkan Abdila. Tetapi kita lihat kembali saudara sang pengadil nampak meniup keripik ada pelanggaran offside yang nampak dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Beringin turut akan terjadi. Kita saksikan penjaga gawang mereka Azam. Azam berembola berikan kepada Abdila. Masih Abdila saudara kepada siapa bola terarah. Berikan umpan kesana kepada Reja. Masih Reja, masih Reja. Bekerja sama cukup baik Reja. Masih Reja kembali. Masih terlalu lemah. Kita saksikan tindakan spekulasi yang dilepaskan oleh Adikat Paku Jaya. Tidak saksikan siapakah yang akan melakukan satu lemparan ke dalam wasit pergantian pemain. Diklat Paku Jaya Rio Ramandika ditarik keluar masuk akuar sayur. Ya, satu pergantian yang dapat dilakukan oleh manajer dari kesempatan Diklat Paku Jaya. Rio Ramandika tidak bisa melanjutkan pertandingan final kedua yang serius di Albion kali ini. Satu pertandingan lapangan pertandingan
final stasiun kiri lemparan ke dalam bagi kesempatan Beringin yang sudah lakukan Isa kuasai bola ketegak kepada Abila Abila lepas ke depan tidak asasikan dan kembali ke depan tidak asasikan Beringin sempurna Thank you.
menggunakan lapangan pertandingan lemparan ke dalam aku. Satu tendangan yang masuk ke panggung melebar. Dan ini hanya pertandingan satu tendangan dalam saja bagi kesempatan Beringin seru. Terus dipaksa bertahan dengan sakitan para pemain dari kesempatan di kata budaya di babak yang kedua. Kesempatan Beringin seru terus mengurung ini pertahanan dari kesempatan akhirnya Patu Jaya di babak yang kedua. Tidak asa sekali kiri menekan jika tidak asa. Kali ini kembali kita berjumpa dengan yang tak pernah kembali di luar.
pertama